Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar penjumlahan 3 bilangan berturut-turut dengan sekali menyimpan. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Contohnya, kita punya 112 ditambah dengan 153 ditambah dengan 219. Kita jumlahkan satuannya, 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 9, yaitu sama dengan 14. Kita tulis 4 di bawah dan kita tulis 1 sebagai puluhannya, kita simpan di atas. Kita jumlahkan puluhannya, 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2, 2 ditambah dengan 5 sama dengan 7, 7 ditambah dengan 1 sama dengan 8. Kita tulis 8 di bawah. Ratusannya kita jumlahkan, 1 ditambah 1 sama dengan 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 484. Mari kita selesaikan dua soal berikut. Nomor 1, kita punya 115 ditambah dengan 126 ditambah dengan 332. Kita jumlahkan satuannya, 5 ditambah dengan 6 sama dengan 11, 11 ditambah dengan 2 sama dengan 13. Kita tulis satuannya 3 di sini dan puluhannya kita simpan di atas. Kita jumlahkan puluhannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7. Jadi puluhannya sama dengan 7. Ratusannya kita jumlahkan, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 573. Soal nomor 2, kita punya 213 ditambah dengan 333 ditambah dengan 158. Kita jumlahkan satuannya, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 6 ditambah dengan 8 sama dengan 14. Kita tulis satuannya 4, puluhannya kita simpan di atas. Kemudian 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah dengan 3, 5, 5 ditambah dengan 5 sama dengan 10. Kita tulis 0 di sini sebagai satuannya dan kita tulis 1 di sini sebagai puluhannya. Di sini kita tulis 1 sebagai simpanan untuk ratusan. Kemudian kita jumlahkan ratusannya semua. 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3, 3 ditambah dengan 3 sama dengan 6, 6 ditambah dengan 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 704. Betul-betul.